PM. Terbang tempua, terbang tinggi, hinggap rehat di dahan rambutan. Pejuang kemerdekaan tersemat di hati, dijulang tinggi menggapai awan. Itulah dia pantun dari saya, hadiah buat anda semua yang menyaksikan saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Ha, mentang-mentanglah sekarang ni kita dalam bulan kebangsaan. Ha, jadi Afiq pun nak tunjuklah macam mana semangat cinta akan negara dari saya kepada negara Malaysia, tanah airku ini. Baiklah, jadi macam biasa kita dalam Sukses SPM kita akan buat sesi pembelajaran ulang kaji bersama dengan guru jemputan kita, kan? Tapi sebelum tu, Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP. Sebab kita masih lagi dalam memerangi wabak penyakit COVID-19, jadi sama-sama kita mematuhi SOP, gunakan pelitup muka, gunakan sanitasi, cecair sanitasi, dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Baiklah, jadi hari ini, kita akan mulakan sesi pembelajaran dengan mata pelajaran sejarah. Tapi kita nak tahu siapakah guru kita? Mari kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Guru kita pada hari ini kita dah sama-sama kenal, inilah dia Cikgu Muhammad Daniel. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum, baik. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Jadi inilah dia Ketua Panitia Sejarah dari Sekolah Menengah Kemasaan Sungai Rawang, betul Cikgu? Ya. Tapi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, Cikgu ada tak nak kongsikan bersama dengan murid-murid di luar sana sebelum kita mulakan topik pada hari ini? Dan Cikgu boleh kongsikan juga apa menariknya topik pada hari ini? Okey Afiq, okay, yang pertama terima kasih dulu Afiq. Sama-sama. Seperti biasa, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam cintai sejarah daripada saya Cikgu Daniel. Dan apa yang menarik untuk kita bincangkan pada hari ini, ya Afiq, ada tiga perkara ya. Yang pertama adalah detik-detik pemasyuran kemerdekaan itu sendiri, itu menariknya. Yang kedua, kesan kemerdekaan itu sendiri, apa kesannya, politiknya, ekonominya, sosialnya dan antarabangsa. Dan yang ketiga adalah apa prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. So, ada tiga perkara menarik yang kita akan bincangkan. Itu dia, memang sesuai sangat cikgu sebab sekarang ni kita dalam bulan kebangsaan. Memang sesuai untuk murid-murid dan secara tak langsung kalau bukan murid-murid pun sedang menyaksikan kami, boleh sama-sama belajar balik untuk mengingati balik sejarah negara kita. Baiklah, jadi sekarang ni cikgu, saya nak bagi tahu kepada mereka semua, mungkin ada yang tak mengenali, inilah dia Ketua Panitia Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rawang. Baiklah, tanpa masa cikgu, saya nak memperkenalkan murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Silakan Fik. Dengan cerita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rawang. Mari kita sama-sama lihat wajah mereka. Ya, itu dia. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Waalaikumsalam. Baiklah. Selamat petang. Okey, jadi kita nak berkenalan dulu dengan seorang demi seorang murid pada hari ini. Kita mulakan dengan adik Nadia terlebih dahulu. Boleh perkenalkan nama, dari sekolah mana dan kongsikan sedikit cita-cita anda apa. Silakan. Salam sejahtera. Nama saya Nadia binti Lutifli daripada SMK Sungai Rawang. Dan cita-cita saya ialah menjadi seorang pensyarah. Baik, terima kasih. Menjadi seorang pensyarah. Seterusnya, Lisa. Salam sejahtera. Nama saya Norisa Safia binti Muhammad Ijam dari SMP Sungai Rawang. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor. Menjadi seorang doktor. Wow, hebat. Seterusnya, kita ada Syamim. Silakan Syamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamim bin Husaini. Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurutera. Okey, itu dia, seorang jurutera. Seterusnya, kita ada Fahim. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fahim bin Kasirin dan cita-cita saya menjadi seorang programmer. Menjadi seorang programmer. Wah, hebat. Seterusnya, kita ada Ahmad.
Salam sejahtera, nama saya Ahmad Zaid bin Muhammad Fazli. Cita-cita saya ingin menjadi seorang veterina. Dia seorang veterina? Maksudnya awak pecinta haiwan lah ni. Betul ya Zaid? Ya saya. Wah, hebat. Baiklah, inilah dia murid yang terakhir kita ada, Amar. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar Danish bin Muhammad Khairi. Cita-cita saya ingin bekerja di pekerjaan di aliran bidang sains. Okey, baiklah. Jadi Afi nak ucapkan semoga berjaya kepada keenam murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Semoga berjaya untuk mencapai cita-cita anda. Baik. Okey, jadi sekarang ni saya nak bawa Cikgu Daniel untuk patuhi SOP terlebih dahulu. Yeah. Kita gunakan cecair sanitasi yang ada di atas meja ni. Kita gunakan bersama. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Fik. Mari ikut saya. Saya dulu ya. Ah, boleh. Silakan Cikgu. Okey. Ha, inilah dia demonstrasi yang cikgu tunjukkan kepada murid-murid di luar sana. Jadi boleh contohi cara ini sebab kita nak kena menjaga kebersihan untuk sama-sama menghapuskan rantaian wabak penyakit COVID-19. Betul, betul cikgu? Kebersihan paling utama. Ya, kebersihan paling utama. Itu buat kata cikgu. Baiklah, jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi murid-murid di rumah boleh bersiap sedia kerana selepas ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran sejarah. Jadi, teruskan setia bersama dengan kami. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Kemerdekaan yang dicapai telah memberikan kesan kepada negara kita yang boleh dilihat di dalam dan di luar negara, terutamanya pada aspek politik, ekonomi dan sosial. Tempoh kemerdekaan yang dilalui telah memberikan kerajaan pada masa ini pelajaran dan pengalaman untuk membina sebuah negara yang makmur. Oleh itu, kita sebagai warga negara perlulah bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang telah dicapai. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, tadi kita dah bertanya dengan cikgu tentang menariknya topik pada hari ini dan cikgu pun dah kongsikan kepada murid-murid di luar sana. Jadi sekarang ni, Afi nak tanya pula dengan murid yang ada di studio, apa pendapat mereka tentang mata pelajaran ataupun topik pada hari ini? Afi nak pilih secara random ya. Afi nak bertanya dengan Syamim. Okey, apa pendapat awak tentang topik ataupun mata pelajaran sejarah? Pada pendapat saya, saya amat meminati topik ini kerana ia merupakan peristiwa paling bersejarah dalam dalam negara kita, iaitu bulan kebangsaan. Ya, terima kasih Syamim. Itu kata Syamim. Okey, seterusnya Afi nak bertanya pula dengan Ahmad Zaid. Apa pendapat awak pula? Memaparkan peristiwa hari kejadian secara langsung pada 30 Ogos dan 31 Ogos 1957 yang akan menjadi memori sampai bila-bila. Ya, betul tu. Terima kasih Ahmad Zaid. Dan yang terakhir, Afi nak pilih, kita pilih bunga pula lah. Tadi dah dua jejaka tampan. Kita tanya pula pada Nur Lisa Safia. Apa pendapat awak pula? Pada pendapat saya, topik ini sangat menarik kerana topik ini dapat memberikan gambaran kepada saya tentang usaha tokoh terdahulu dalam melaksanakan Hari Kemerdekaan. Topik ini juga bersesuaian dengan bulan ini, iaitu bulan kebangsaan. Ya, betul tu. Baiklah, jadi sekarang ni tambah masa kita nak mulakan sesi pembelajaran. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tiga murid yang bersama dengan kita tadi. Sekarang kita akan mulakan sesi pembelajaran dengan detik pemasyuran kemerdekaan. Saya serahkan semuanya kepada Cikgu Daniel. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Fik. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada ketiga-tiga orang murid tadi. Pandangannya sesuai dengan tajuk kita pada hari ini. Kita lihat ya. Pemasyuran kemerdekaan, Fik. Seperti yang saya dah sebutkan pada awal tadi, ini benda yang kita akan bincangkan pada hari ini atau perkara yang kita lebih tepat ayatnya adalah ulang kaji. Sebab tajuk-tajuk ini murid-murid sudah belajar semasa dekat tempat tahun lepas. Dan dia menjadi tajuk ulang kaji kita pada hari ini. Okay, yang pertama kita lihat detik, kedua kesan dan yang ketiga adalah kedaulatan. Kita teruskan ya.
Okey, seperti yang Afiq tanya tadi adalah detik pemasyuran kemerdekaan. Ya, cikgu. Apa yang ada dalam detik pemasyuran kemerdekaan ni adalah dua perkara sebenarnya. Yang berkisar pada tarikh 30 Ogos 1957 dan 31 Ogos 1957. Okey, yang pertama di Padang Kelab Selangor. Kita go through saja ya sebab ulang kaji. Baik. Yang pertama jam 10 malam, wakil parti perikatan dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura diketuai Sardun Jubir mengambil tempat duduk. Ini keywords dia ya. Kedua, 10.30 malam, 300 orang pemuda yang diketuai Ismail Bontak membentuk barisan kehormat. Seterusnya, 11.58 malam, lampu dipadam dan di sekelilingnya dipadamkan. Okey, 12.30 malam, lampu dipasang semula. Bendera Union Jack diturunkan, bendera British ya. Bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Negaraku. Okey, detik 12.10 malam, Tunku Abdul Rahman terima tabik hormat. Dan ini paling penting ya, Tunku Abdul Rahman dikalungkan pingat emas yang tertulis Bapa Kemerdekaan Tanah Air. Okey, seterusnya 12.25 malam, Tunku Abdul Rahman berucap dan penutup peristiwa pada malam tersebut adalah jam 12.55 malam. Majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Mas'ud Hayati. Ini adalah peristiwa hari pada malam di Kelab Selangor. Dan yang kedua adalah di Stadium Merdeka pada 31 Ogos. Kita mulakan dengan 8.15 pagi, Tunku Abdul Rahman tiba di perkarangan stadium. Seterusnya ketibaan Raja-Raja Melayu, ketibaan Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri, ketibaan Duke dan Duchess of Gloucester, dan Tunku Abdul Rahman menerima surat pelembagaan serahan kuasa dan membaca pemasyuran kemerdekaan. Okay, seterusnya 11 pagi, Istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara, pelantikan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar dan Gubernur Pulau Pinang serta Melaka. 1:30 hari, majlis jamuan di residensi. Kenapa? Bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas Pesuruhjaya Tinggi British, Sir Donald McGillivray. Okay, dan yang terakhir kejadiannya adalah jam 52 petang, iaitu Sir Donald McGillivray dan isteri berlepas pulang ke England dari lapangan terbang Kuala Lumpur. Okay, ini peristiwa yang ulang kaji. Okay, cuma fokus kita adalah kepada soalan daripada tajuk tadi. Yeah. Okay, kita gerak kepada soalannya boleh? Ya? Boleh, cikgu. Silakan. Okay, ini adalah soalan pemanas badan. Okay, soalan objektif. Sebab hari ini saya nak fokus kepada soalan kertas 2 yang membawa markah 100. Ini adalah soalan kertas 1 yang membawa markah 40 markah saja, yeah, atau 28%. Jadi saya jadikan soalan pemanas badan. Okay, kita kalau boleh Afiq jemput seorang murid untuk membacakan boleh soalan. Kita minta salah seorang murid yang ada bersama dengan kita di studio. Siapa nak cuba angkat tangan? Okey, Amma Danish. Okey, soalannya ialah Istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong diadakan di Balai Rongseri, Istana Negara. Apakah kedudukan Yang di-Pertuan Agong dalam negara yang merdeka? Jawapannya ialah C, Ketua Utama Negara. Jawapannya C. Okey, kita lihat betul atau salah ya? Okey. Okey, tahniah Amar. Betul ya? Betul. Jawapan dia adalah Ketua Utama Negara. Okey, kenapa jawapan yang lain salah? Kita lihat yang pertama, Ketua Kerajaan adalah Perdana Menteri, bukan Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, Ketua Menteri adalah Ketua Kerajaan Negeri yang tidak punya sultan, jadi bukan Yang di-Pertuan Agong. Dan penggubal undang-undang adalah Parlimen atau DUN, jadi bukan Yang di-Pertuan Agong. Jadi apabila murid menjawab soalan objektif, cuba cari faktor pengganggu atau yang dirasakan jawapan itu kurang sesuai dengan soalan, tukatan kuncinya Yang di-Pertuan Agong, maka murid-murid boleh keluarkan pilihan jawapan tersebut. Itu contoh soalan-soalan pemanas badan ya. Yeah, okey, boleh ya. So jadi kita dah mula tips, panas badan. Tips daripada Cikgu Daniel. Tips pemanas badan. Tapi yang penting adalah next slide. Baik. Iaitu soalan struktur yang memberi pemberatan markah 40 markah dalam kertas 2. Ada 4 soalan, 10 markah bagi satu soalan. Okey, saya baca soalannya ya. Baik, Cikgu. Okey, sambutan detik pemasyuran kemerdekaan negara dirancang dengan teliti bagi meraihkan peristiwa yang amat bersejarah kepada negara kita. Okay, ada 3 soalan, A, B, C. Okay, ini bukan mutlak ya. Yang paling penting adalah markahnya. Mungkin ada 2 je, A atau B, 5 atau 5 markah. So yeah, total dia mesti 10. Okay. Okay, A, nyatakan 2 jawatankuasa yang bertanggungjawab merancang sambutan pemasyuran kemerdekaan
Okey, kita highlightkan sedikit ada huruf Roman, nombor Roman ya, 1 dan 2 Roman, itu penting nanti. Yang kedua, jelaskan peristiwa yang berlaku sepanjang detik pemasyhuran kemerdekaan. Yang ketiga, pada tanggal 31 Ogos setiap tahun, sambutan kemerdekaan negara diraikan secara meriah. Terangkan kepentingan sambutan tersebut. Okey, ini soalannya. Jadi kita nak lihat bagaimana murid dalam talian memberi contoh jawapan. Boleh Fik ya? Boleh. Kita, siapa yang nak mencuba? Jangan lupa angkat tangan. Okey, Fahim. Baik, silakan Fahim. Jangan lupa unmute dan dekatkan mic ke mulut. Silakan. Menyatakan dua jawatan kuasa yang bertanggungjawab merancang sambutan pemasyhuran kemerdekaan negara. Jawapan pertama, jawatan kuasa yang pertama ialah jawatan kuasa persediaan fizikal. Yang kedua, jawatan kuasa sambutan. Okey, kita lihat jawapan yang Fahim bagi, ya, betul atau salah. Okey, yang pertama adalah persediaan fizikal dan yang kedua adalah jawatan kuasa sambutan. Okey, betul ya. Markah dia dua. Dan kalau Afiq boleh, boleh lihat di sini dan murid-murid dalam talian serta yang di luar sana, apabila soalan nyatakan, kebanyakannya hanya nyatakan saja, tak perlu huraian. Dan apabila ada nombor Roman, maka bermaksud tak perlu bina ayat bagi soalan tersebut. Okey, straight to the point sahaja jawapan dia. Tak perlu membina sebarang ayat. Kita lihat soalan B. Okey, soalan struktur yang B ya. Okey, kita jemput murid, tolong bagi jawapan. Okey, siapa yang nak memberi jawapan? Kali ini Bunga. Silakan Nadia. Soalannya adalah jelaskan peristiwa yang berlaku sepanjang detik pemasyhuran kemerdekaan. Jawapannya, peristiwa yang berlaku sepanjang detik pemasyhuran kemerdekaan bertempat di Padang Kelab Selangor. Seterusnya, semua lampu dimatikan. Selepas itu, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan dinaikkan. Majlis seterusnya diakhiri dengan bacaan doa. Okey, kita lihat ya. Sama tu tak dengan jawapan cikgu sediakan daripada jawapan Nadia. Okay, empat markah. Okay, kalau kita lihat jawapan Nadia tadi, yang pertama ada wakil, okay, yang kedua ada yang pertama ada lampu, kedua Union Jack, ketiga bendera persekutuan dan yang keempat doa. So jawapan Nadia tu ada empat. Markah penuh dia empat. Tapi kalau dibina ayat lengkap seperti ini, walaupun ringkas, ada angka sahaja masa kat situ ya, sudah dapat markah tujuh. Tapi maksimum masih dapat empat. Okay, sebab kita lihat pada markah sebut ya. Cuma tahniah betul ayat Nadia tadi. Jadi, ini dapat full marks lah ni? Full marks. Wah. Malah ayat sini dah lebih 17 eh. Cuma dia akan ambil maksimum 4. Oh, okey. Okay. Baik. Bermaksud kita boleh hurai atau nyatakan isi seperti Nadia tadi. Okey. Okay. Kedua-dua diterima. Baik. Tahniah Nadia. Okey. Dan kita lihat yang paling penting bagi murid dalam talian dan di luar sana. Jadual ini ya. Ini jadual yang cikgu guna di sekolah cikgu. Dan sudah rintis ya penggunaannya. Jadual ini amat sesuai bagi soalan kebat. Dan soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi ini memberi nilai hampir separuh daripada soalan dalam SPM. Jadi amat penting. Dan soalan kebat ini jikalau dapat dimahirkan bagi murid yang cemerlang untuk dapat A+, peluangnya tinggi, yang lemah untuk lulus, peluangnya tinggi. Okay. Kita lihat cadangan jawapan ya, walaupun dah ada ditayang kat sini tetapi tidak ada pembagian markah. Kita lihat cadangan jawapan daripada murid ya. Boleh? Ada cadangan jawapan dari mana-mana murid yang ada bersama kita dalam studio? Ada, Ahmad Zaid, silakan. Soalan C, pada tanggal 31 Ogos setiap tahun, sambutan kemerdekaan negara diraikan secara meriah. Terangkan kepentingan sambutan tersebut. Jawapannya, kepentingan sambutan kemerdekaan ialah kita dapat menyemarakkan semangat patriotisme. Hal ini kerana dapat melahirkan semangat cinta kepada tanah air dan berusaha untuk mempamerkan semangat patriotik dalam diri. Sebagai contoh, mengibarkan bendera kebangsaan. Kesimpulannya, semarak semangat patriotisme mampu merealisasikan hasrat penting sambutan kemerdekaan negara yang diraikan pada 31 Ogos saban tahun. Okey, kita lihat markah yang Zaid bagi cadangan jawapan tadi ya. Adakah ada markah atau tidak? Okey. Penuh ya markah dan yang bagusnya Zaid sudah membina ayat lengkap. Okey, untuk pengetahuan murid ya di dalam talian dan di luar. Sana apabila menjawab mesti bina ayat penuh.
Okey, dan seperti yang Zaid jawab tadi, ada penanda wacana, ada kata hubung untuk kita lengkapkan jawapan tersebut. Ini jadual dia, tetapi mesti dibina dalam bentuk ayat lengkap. Cuma untuk melatih murid, macam mana nak menulis jawapan, ini dipanggil rubrik holistik. Jadi murid boleh jawab seperti ini, Fik. Itu dapat markah penuh. Atau murid boleh buat isi saja. Seterusnya isi kedua, seterusnya isi ketiga pun boleh. Tetapi perlu hafal banyak isilah. Terserah kepada cara murid untuk menjawab. Betul, Fik. Okey, baiklah. Jadi cikgu, saya ada soalan. Sebenarnya apa kesan dari pemasyhuran kemerdekaan? Okey, kesan ya, Fik? Ya. Ada empat sebenarnya kesan umum. Okey, kalau kita boleh lihat. Kesan kena dengan soalan Fik tadi. Ya. Sama dengan kesan juga sini. Okey, secara sepintas lalu. Sebenarnya ada empat kesan umum. Tetapi saya nak fokus kepada dua sahaja, insyaAllah pada hari ini, sebab berkait dengan ulang kaji kita. Ada politik, ekonomi, sosial. Ya, Fik, kalau dalam sejarah, sebenarnya sejarah tak boleh lari daripada tiga hukum jawapan. Itu yang saya kenalkan nama dia, iaitu politik, ekonomi, sosial atau PES. Semua murid di seluruh Malaysia biasa apabila belajar sejarah, dia pernah dengar. Cuma di sini ada satu tambahan, A. So, jadi PESA. Politik, ekonomi, sosial dan antarabangsa. Okay. Kita akan fokus politik dan antarabangsa saja. Okey, jadi itulah dia sebenarnya. Tadi cikgu dah banyak kongsikan bersama dengan murid maupun murid di studio ataupun murid di rumah tentang bagaimana teknik ataupun trik untuk kita menjawab bagi soalan objektif ataupun soalan struktur. Dan ada juga tips daripada kawan-kawan kita di studio juga tadi yang dapat dikongsikan kepada murid di luar sana. Jadi kalau anda nak tahu lagi untuk teruskan sesi ulang kaji kita, terus setia bersama dengan kami kerana kita akan berehat sementara buat masa waktu ini. Kita jumpa lagi semuanya dalam Sukses SPM 2021. Bebas dan keamanan, itulah perkara yang akan terlintas apabila dibicarakan tentang kemerdekaan. Di samping kegembiraan yang terselah di wajah apabila menyambutnya setiap tahun, jangan lupa akan kita betul-betul pentingnya mereka yang telah berjuang demi anak cucu mereka ini untuk menikmatinya. Oleh itu, kemerdekaan yang telah kita bersama-sama kecapi buat sekian lama ini perlulah disemai dengan cinta akan tanah air dalam setiap jiwa insan serta dilengkapi dengan hiasan adab dan tata susila. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, jadi tadi kita terhenti seketika di bahagian kesan pemasyhuran kemerdekaan dan dengan cerita Cikgu Daniel nak kongsikan dari segi politik dan juga antarabangsa. Kalau nak terangkan lebih lanjut, saya serahkan semuanya kepada Cikgu Daniel. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Fik. Tersambung balik kepada kesan pemasyhuran kemerdekaan. Ada empat, tapi saya nak fokus dua sahaja. Cuma kita akan go through sahaja kepada kesan utama saja, bukan kepada isi-isi dia sebab terlampau banyak dia punya kandungan isi. Tapi yang paling penting saya nak murid-murid dalam talian dan murid yang berada di luar sana lihat perkataan yang digariskan. Okey, kenapa? Sebab perkataan digariskan itu akan menjadi elemen penting untuk mengingat dan menjawab. Okey. Kita lihat ni, yang pertama kesan politik adalah raja berperlembagaan. Okey, yang kedua kesan politiknya adalah demokrasi berparlimen. Kesan yang ketiga adalah pentadbiran negara. Dan yang keempat adalah cabaran kerajaan persekutuan. Okay, jadi ada empat sebenarnya kesan politik. Tapi kalau kita nak tanya murid secara umum, mungkin dia tertukar sebab banyak dia punya kandungan walaupun bukan huraian. Jadi bagaimana saya nak suruh pelajar ingat? Senang. Kita lihat kat sini. Okay. Ini adalah formula atau ringkasan bagaimana murid ingin mengingat fakta. Contoh ya, raja, demokrasi, negara, persekutuan. Kalau kita imbas balik tadi slide yang sebelumnya, raja adalah raja berperlembagaan, itu kesan yang pertama. Kedua, demokrasi, demokrasi berparlimen, itu kesan yang kedua. Negara itu pentadbiran negara, itu kesan yang ketiga. Dan persekutuan, cabaran, kerajaan persekutuan adalah kesan yang keempat. Okay, itu cara mudah mengingat. Kreativiti murid untuk kita senang ingat. Tapi untuk kita lihat senang, adakah murid dapat ingat menggunakan formula ini, kita kena lihat soalan. Okay. Boleh, Fik, ya? Okey, berpandu kepada soalan. Ya, soalan ini akan menguji adakah murid boleh ingat menggunakan kaedah seperti ini. Baik. Okey, tapi sebelum soalan masuk, kita pergi kepada yang antarabangsa. Tadi kesan tadi pada dalam negara? Politik sahaja. Okey, manakala kesan kedua antarabangsa. Jadi banyak, Fik, ya?
Kalau kita nak suruh pelajar murid-murid hafal ya, maka terlampau banyak kandungan. Yeah. Jadi kita kena guna cara ringkas. Kita lihat antarabangsa. Kesan antarabangsa yang pertama adalah dasar luar. Kita lihat yang garis ya. Okey, manakala yang kedua adalah blok sterling. Okey. Walaupun bunyinya unik tapi yang penting blok tu. Okey. Ketiga Commonwealth. Okey, kesan yang keempat antarabangsa adalah PBB. Walaupun nama panjangnya Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu, kita ingat pada PBB. Seterusnya pertahanan negara. Dan kesan yang terakhir bagi kesan pemasyhuran kemerdekaan ya, dari sudut antarabangsa adalah misi pengaman Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu. Okey, kita lihat formula ringkasnya. Okey, formula ringkasnya adalah dasar blok Commonwealth dan PBB, pertahan negara supaya aman. Wah, apa benda ni kan? Banyak. Yeah. So kita imbas balik tadi. Dasar itulah dasar luar. Kesan yang pertama antarabangsa. Baik. Kesan yang kedua adalah blok-blok sterling. Ketiga Commonwealth. Okay, keempat PBB. Kelima pertahanan negara tu pertahanan negara. Dan yang keenam aman tu bermaksud misi pengaman. Jadi kita boleh pilih secara ringkas daripada mana-mana bahagian isi penting untuk pelajar senang ingat. Okay, pelajar mudah ingat. Itulah dia. Jadi cikgu dah kongsikan tips kepada murid-murid di luar sana. Jadi take note eh, jangan lupa untuk salin apa saja tips daripada cikgu Daniel. Jadi cikgu silakan. Okey, terima kasih Fik. So kita ada dua tips penting disebabkan kita ada dua kesan yang kita pilih, iaitu kesan politik. Dan cikgu imbas balik ya, kesan politik tadi. Raja demokrasi negara persekutuan. Kita senang ingat, sudah dapat empat. Dan tips yang kedua adalah kesan antarabangsa, dasar blok Commonwealth dan PBB, pertahan negara supaya aman. So kita dapat kesan yang kedua. Jadi kesan yang kedua ada 6, kesan yang pertama ada 4. Sudah 10 markah Fik. Banyak ya? Banyak. Kalau ada keluar soalan yang berkait dengan tajuk tersebut, so murid dah boleh jawab dengan senang sebab sudah ada jawapannya. Tapi kita perlu uji. Okey, adakah murid boleh ingat menggunakan formula yang cikgu paparkan ni? Okey, kita kena uji menggunakan soalan. Baik. Okay. Tadi kita dah uji dengan soalan struktur. Jadi kali kedua ini kita uji dengan soalan esei. Okey, saya bacakan ya. Boleh cikgu, boleh kan? Ya? Okay, tanggal 31 Ogos 1957 telah membawa perubahan yang amat ketara dalam pelbagai aspek kepada negara kita. A. Apakah kesan kemerdekaan terhadap sistem pentadbiran negara kita? 4 markah. Jelaskan peranan negara kita di peringkat antarabangsa setelah mencapai kemerdekaan. 8 markah, banyak ya. Dan C, sebagai pemimpin generasi muda, apakah langkah yang boleh anda lakukan untuk mempertahankan pencapaian negara yang terhasil daripada kemerdekaan? 8 markah. Okay, kalau kita total, Fik, ada 20 markah esei. Ada 3 soalan wajib jawab, so ada 60 markah dalam SPM untuk bahagian ini. Okay, jadi kita lihat bagaimana murid SMK Sungai Rawan dalam talian menjawab soalan esei berpandukan tips kita tadi. Ya, okay. Baiklah, jadi kita nak mulakan dengan siapa? Siapa yang ingin mencuba untuk menjawab soalan esei ini? Okay. Silakan, Lisa Safia. Soalan dia, apakah kesan kemerdekaan terhadap sistem pentadbiran negara kita? Kesan kemerdekaan terhadap sistem pentadbiran negara kita ialah sistem raja berperlembagaan, seterusnya demokrasi berparlimen, kemudian adalah pentadbiran negara, akhir sekali adalah cabaran kepada kerajaan persekutuan. Itulah dia jawapan dari Lisa. Okey, kita lihat kena atau tidak ya, Wei, dengan formula tadi. Sebab kita sebut kesan pentadbiran ya, kan, di sini ya. Boleh. Okey, perkataan pentadbiran ini sebenarnya politik. Okey, jadi sometimes dia akan tukar perkataan yang sinonim. Jadi murid-murid kena perhatikan. So kesan politik, kita balik kepada formula. Raja demokrasi negara persekutuan. Okey. Dan ini jawapan yang Lisa berikan tadi, 7 markah ya. Kalau ayatnya lengkap seperti tadi, tapi maksimum markah dia 4. Okey, jadi ayat Lisa guna tadi betul berpandukan formula yang kita cikgu kongsi tadi. So berjaya lah ya. Berjaya, Lisa. Dapat markah penuh eh? Yes. Okey, kita lihat soalan B pula. Okay, siapa nak cuba jawab soalan B ni? Jelaskan peranan. Okey, Syamim, silakan. Soalan B, jelaskan peranan negara di peringkat antarabangsa setelah mencapai kemerdekaan. Peranan negara di kita di peringkat antarabangsa setelah mencapai kemerdekaan ialah
dasar luar negara, seterusnya blok sterling. Selain itu, Commonwealth. Di samping itu, menyertai pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Selepas itu, pertahanan negara dan menyertai misi pengaman bangsa persetubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey, okay. Itu dia jawapannya. Alright, terima kasih ya. Jawapan daripada Syami. Syami menggunakan formula tadi. Mm-hmm. Dasar, blok Commonwealth dan PBB pertahan negara supaya aman. So, sudah dapat 6. Ya. Mm-hmm. Tapi kita tengok betul jawapan dia atau tidak. Okey, kalau kita lihat balik, dasar luar ada, blok sterling ada, mm-hmm. Commonwealth ada, PBB ada. Mm-hmm. Okey, dekat sini kita hanya ada 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. Cikgu hanya bagi dalam jawapan ini 4 jawapan saja. Okay, bermaksud 4 markah saja. Oh, okay. Tetapi kat sini ada 9. Kenapa? Sebab ada huraian. Bermaksud soalan jelaskan. Okay, kalau di sini, kalau boleh cikgu tunjukkan sikit. Okay. Cikgu jelaskan ini. Jelaskan. Okay, kita bukan hanya menyatakan jawapan itu sebiji-sebiji. Mm-hmm. Kalau ada 6 isi, jadi kita dapat 6 markah. Belum dapat markah penuh, Fik. Yeah, jadi rugilah. Mm-hmm. Sebab tu kita kena lihat kata kunci soalan dia, jelaskan. Maka murid boleh pilih beberapa isi. Contoh dia ingat 4 je, Fik. Mm-hmm. Tetapi dia menghurai. Dasar luar dia hurai pendek je. Kementerian luar. Mm-hmm. Sudah dapat 2 markah. Lepas tu dia buat pula blok sterling menggunakan pound. Ini huraian dia. Sudah dapat 2 markah. Jadi hanya ingat 4 saja isi, sudah dapat 8 markah. 8 markah. Okay, tapi kalau jawapan Syami tadi, dia sudah bagi 6 isi. Yeah. Bermaksud dia dapat 6 markah penuh. Mm-hmm. Tapi dia masih kekurangan 2. 2. Okay, jadi dia boleh cari lagi 2 isi yang dia perlu hurai. Ah. Jadi 6 tambah 2. 6 tambah 2, jadi dapatlah 8 markah. Yeah. Oh, jadi terserah kepada kreativiti murid-murid di luar sana untuk bagi huraian pada jawapan yang mana, ya cikgu? Yeah. Untuk isi yang mana. Betul, Fik. Okay. Okay. Jadi, itu kepentingan dia, Fik. Saya fokus sikit kat sini sebab esei pemberatannya besar. Ya, betul. Jadi saya sebut balik yang jelaskan tadi, maksud dia apabila keluar kata tanya dia atau kata tugas kita sebut, jelaskan, terangkan, huraikan, bermaksud murid itu diminta menyatakan isi dan menghuraikan isi. Okay. Mungkin setiap satu isi ada satu huraian, maksud dia sudah berganda markah. Nak lagi bagus, Fik, dia buat lagi satu isi, satu huraian plus satu contoh. Dia dapat 3 markah. Yeah. Okay, tapi kita kena ingat, dalam satu isi tak boleh ada banyak contoh. Kalau dia bagi 1,000 contoh, contoh ya, Fik, dia hanya dapat 1 markah untuk contoh. Sangat rugi. Rugi. Huraian tu perlu. Kalau huraian satu isi ada 5 huraian, bermaksud dia dapat 6. 5 tambah 1. Ya, baik. Ya, itu dia punya kata kunci penting apabila jawab soalan esei. Dan itu keuntungan bagi murid yang boleh menguasai tajuk. Okay, dia boleh menguasai markah di sini. Okay, dan sebelum terlupa, ya, kat sini merah. Ini penting. Kepala, ya. Kepala ayat. Ada yang panggil permulaan ayat, ada yang panggil kepala ayat. Saya suka guna kepala ayat, lebih senang. Nak ambil bahasa mudah lah orang kata, semua nak betul, faham. Bahasa mudah kan. Sebab apabila sebut yang unik macam ni, orang senang ingat. Tapi poin utama adalah kepala ayat tiada markah, Fik. Tetapi kita kena ingat, sejarah memerlukan ayat lengkap. Jadi kepala ayat ini adalah pembuka bicara kepada jawapan. Nak masuk rumah orang, kita bagi salam. Okay, kita ketuk rumah orang kan, bukan kita masuk ikut tingkap je. Okay, menunjukkan bahawa kita ada permulaan. Dan permulaan ayat atau kepala ayat ni kita ambil daripada mana? Soalan dia je. Okay, jadi pemeriksa akan tertarik dengan jawapan. Dan setiap isi pula, antara isi dengan isi, kita perlu ada penanda wacana, Fik. Pelbagailah. Paling senang penanda wacana, seterusnya. Atau kalau dia tanya peranan negara, peranan pertama, peranan kedua, itu betul-betul dah tak boleh ingat. Tapi mana boleh tahu juga, ya, cikgu. Boleh. Tak ada masalah. Kalau kita blank kan, kita tak tahu dalam dewan peperiksa kita tiba-tiba blank. Yeah. So, kalau tanya apakah peranan, tulis je peranan pertama, peranan kedua, peranan ketiga. Boleh, Fik, diterima. Okay. Itu bagusnya sejarah. Baik. Okey, dan kita lihat soalan. Ini soalan yang saya sentiasa fokus lebih. Okey, kita lihat balik jadual ni, Fik. Ini kebat, ya, cikgu? Kebat. Fik pun dah tahu kan, nampak jadual dah tahu kebat. Itu yang saya nak tanamkan dalam minda murid-murid saya. Apabila nampak jadual ni, dia tahu kebat. Dan dia tahu macam mana sebenarnya
dia ingat satu isi, dia boleh dapat full marks. Okay. Itu contoh dia. Okay, kita cuba. Okay. Untuk jawapan isi, siapa yang nak cuba? Ya? Siapa di kalangan murid yang bersama dengan kita? Silakan, Ahmad Danish. Soalannya, sebagai pemimpin generasi muda, apakah langkah yang boleh anda lakukan untuk mempertahankan pencapaian negara yang terhasil daripada kemerdekaan? Sebagai pemimpin generasi muda, langkah yang boleh dilakukan untuk mempertahankan pencapaian negara yang terhasil daripada kemerdekaan ialah mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia dengan menyediakan program-program bagi membina jati diri. Sebagai contoh, kem jati diri. Kesimpulannya, pengukuhan jati diri dalam kalangan generasi muda akan mampu menjadikan pemangkin untuk mempertahankan pencapaian negara yang dikecapi selepas kemerdekaan. Okey. Terima kasih, Maria. Okey, kita lihat apa yang Amar baca tadi memang lebih kurang sama dengan dalam skrin lah ya. Okay, sebab murid dah ulang kaji tajuk dia sendiri ya. So dia tahu macam mana cara nak menjawab. Tapi adakah jawapan itu ada markah atau tidak? Ya, yeah, betul. Okay, jadi seperti yang Amar baca tadi, yang bagusnya Amar dah mulakan dengan kepala ayat. Sebagai yang saya gariskan itu adalah kepala ayatnya. Kebat kepala ayatnya sedikit unik. Kita boleh kita lihat soalan tapi kita perlu ubah suai sikit daripada soalan. Cuma yang penting kata kunci dia, kalau pemimpin generasi muda, okay, kita kena ingatlah kata kunci ni dalam kepala ayat. Okay, yang kedua, langkah. Okay, perkara paling penting adalah dia nak langkah. So, kena ada dalam langkah kan? Okay, kena ada dalam langkah. Jawapan kita. Lepas tu ada lagi penyambut dia, mempertahankan pencapaian negara. So kita buatlah mempertahankan pencapaian negara. Kepala ayat. Okay, tapi yang markahnya pada ini. Isinya. Okay, pengukuhan jati diri bangsa Malaysia. Okey, baiklah. Jadi selepas ini kita akan teruskan sesi pelajaran kita bersama dengan Cikgu Daniel. Jadi Afin nak imbas kembali apa yang kita pelajari dan ataupun tips yang dikongsikan daripada Cikgu Daniel. Jangan lupa untuk senaraikan penanda wacana. Kemudian kalau dah blank sangat, bolehlah guna yang seterusnya. Ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Boleh je guna. Di samping itu, tambahan pula mungkin daripada mata pelajaran lain, kita boleh bawa juga ilmu itu ke mata pelajaran sejarah ini. Kemudian jangan lupa juga untuk mencantikkan esei anda dengan kepala ayat. Tapi kita nak tahu lagi, kita nak korek lagi apa lagi tips yang boleh dikongsikan daripada Cikgu Daniel. Jadi terus setia bersama dengan kami. Kita rehat terlebih dahulu dan jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Pengetua SMK Sungai Ruang ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Gunakanlah ruang dan peluang yang ada untuk berusaha dengan maksimum. Tunjukkan, tingkatkan motivasi diri, hadapi cabaran dengan tabah dan tenang. InsyaAllah kejayaan akan menjadi milik anda. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jadi hari ini kita mengulang kaji mata pelajaran sejarah. Tapi sebelum tu Afi nak tanya terlebih dahulu murid-murid yang ada bersama dengan kita di studio, anda semua okey ke tidak? Kalau anda okey, cuba tunjukkan cinta kecil di jari anda. Cinta kecil mini love. Okey, baiklah. Jadi sekarang kita nak teruskan lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Daniel. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Fik. Tadi kita berhenti di soalan esei kebat dia. Okey, seperti yang saya tunjuk tadi, markahnya pada yang isi pentingnya. Ya, betul. Okay. Dan yang kedua kita lihat, okay, ayatnya ada, yang penting ada penanda wacana awalnya dan ada kata hubungnya. Okey. Kat sini markahnya sebenarnya. Okey, contoh. Ini kalau nak sebut contoh, okay, kita makan contoh dan kesimpulannya. Okay. So sudah ada 5 markah sebenarnya kat sini. Kesimpulannya kita ambil balik daripada soalan tadi. Okay. So ada 5 markah, tapi markahnya lah 8. Jadi satu jadual ni tidak mencukupi untuk soalan kebat esei. Oh, masa tak cukup Encik Guru? Tak cukup. Jadi kita kena ada satu lagi. Okay, oh, kalau kat sini, samalah ini saya go through lah. Boleh. Jadi murid akan dapat markah kat sini. Bangku sekolah, masa depan, contoh dia apa, dan ada kesimpulan. Jadi sudah berapa markah, Vic? Tadi 5, kat sini 5. Dah 10? 10 markah. Jadi markah maksimumnya 8. Okay. Jadi murid nak dapat markah penuh untuk soalan esei, kebat, dia kena bina 2 jadual.
Okey. Okay, untuk memudahkan, tapi dia kena ingat dua isi saja, Fik. Dia kena menghurai isi tersebut. Jadi murid-murid di luar sana jangan risaulah kerana soalan kebat ni selalunya dekat dengan diri mereka juga. Betul, Fik. Dan ini jawapan lengkap dia apabila dalam ayat. Okey. So itulah markahnya, Fik. Ada 9 daripada 8 markah maksimum. Baik. Okey. Ini bahagian 2 kita, Fik. Okay, kita terus kepada bahagian 3 ya. Boleh? Okay, boleh. Silakan cikgu. Okay. Boleh, tak ada masalah. Okey. Perkara yang ketiga yang kita akan belajar pada hari ini adalah prinsip kedaulatan Persatuan Tanah Melayu. Okey. Ya, ini tak banyak, Fik. Dia ringkas saja. Senang ingat. Tetapi ada tips juga kat belakang. Ada tips juga? Ada. Banyak tips yang cikgu nak kongsikan. Memang banyak tips. Cikgu Daniel memang dengan tips tu terkenal lah. Sama tips kata dia. Baik. Okey, kita lihat yang pertama. Seperti biasa, yang digariskan itu menjadi keywords dia. Kata kunci utama. Yang pertama, prinsip kedaulatan Persatuan Melayu adalah kedaulatan undang-undang yang kita kaitkan sedikit tentang kerajaan dan rakyat. Okay, untuk memastikan keamanan. Itu fungsi undang-undang. Dan Perlembagaan Tanah Melayu itu menjadi asas kedaulatan. Semua orang tahu pasal perlembagaan. Okay, yang kedua, kerajaan. Kerajaan bermaksud institusi yang bertanggungjawab mengurus dan mentadbir negara. Okay, kalau di Malaysia ni ada 3 komponen lah. Kita biasa dengar badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Okay, manakala prinsip yang ketiga adalah lambang kebesaran. Kita biasa dengar jata negara, lagu kebangsaan, benda kebangsaan. Itu adalah contoh lambang. Okey. Okey, contoh lambang. Dan lambang ni menjadi identiti dan jati diri rakyat. Juga simbol perpaduan. Okey. Ini penting, Fik. Apabila bercerita tentang sejarah, perkataan perpaduan tak boleh tidak. Tak boleh tidak, ya. Mesti ada. Sebab itulah fungsi kita belajar sejarah. Untuk memupuk perpaduan. Okey, kita lihat pula yang seterusnya, ya. Prinsip kedaulatan yang keempat, wilayah pengaruh, bermaksud kawasan Persatuan Tanah Melayu 1957. Contoh ya, kita ada 11 negeri, Fik, pada ketika itu. Okay, ada Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor ya, dan sewaktu dengannya lah sampai Pulau Pinang. Belum masuk negeri Sabah dan Sarawak. Okay, itu tak masuk lagi. Sebab Sabah dan Sarawak kita cerita tingkat 5 nanti. Belum masuk untuk hari ini. Dan yang terakhir, prinsip kedaulatan PTM atau Persekutuan Tanah Melayu. Yang kelima adalah pengiktirafan sebagai rakyat. Maksud dia, apabila disebut rakyat bagi suatu negara atau kerajaan, kita mendapat hak asasi. Seperti apa, kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat. Tetapi sebagai rakyat, kita perlulah patuh kepada perlembagaan. Itu bermaksud kita rakyat. Dan yang paling penting adalah rakyat mempunyai hak terhadap negara serta negara mempunyai hak kepada rakyat. Dua-dua ya, berfungsi. Dan pada akhirnya, kekalkan keharmonian. Okey, itu dia punya prinsip. Tetapi nak ingat panjang prinsip dia. Jadi cikgu bagi tips lagi. Yeah. Ini berbeza daripada tadi. Okay. Tipsnya, un-ra-la-wi-yat. Nak sebut pun terkulat lidah. Tapi saya cikgu gariskan dulu. Un-ra-la-wi-yat. Bermaksud ada 5 sebenarnya komponen penting. Un adalah undang-undang. Ra tu adalah kerajaan. La tu lambang. Wi tu wilayah. Yat tu rakyat. Rakyat. Okey. Jadi formula ni pun kita boleh guna sebagai formula ringkas untuk murid mengingat. Dan apabila murid ingat, kita kena uji dalam soalan. Okay, itu yang penting. Kita kena terus kepada soalan. Adakah murid boleh ingat prinsip kedaulatan tadi? Ada 5, banyak kan? Yeah, betul. Menggunakan formula ini atau tidak? Okay. Un, ra, la, wiyat. Cikgu ulang. Biasa untuk sejarah, tips dia. Apabila kita dah buat formula, kita perlu ulang 3 kali. Sekurang-kurangnya kita ulang 3 kali sebab dia akan masuk dalam memori. Ya, yeah, betul. Okay, senang kita nak keluarkan balik apabila menjawab peperiksaan. Okey, prinsip yang pertama, tadi apa ya, Fik? Undang-undang. Boleh ingat dah. Bagus, boleh ingat. Ra ni kerajaan. Kerajaan. Kan? La? Lambang. Lambang. Wi? Wilayah. Dan yat? Rakyat. Tahniah. Murid A+. Plus. Baik. Saya suka benda-benda macam ni. Betul. Itu yang murid-murid suka tentang sejarah. Apabila kita ringkaskan. Yeah. Bukan terlampau berjela-jela. Okey.
Tapi kita kena lihat juga, betul ke pelajar suka, murid suka kan? Kalau murid suka, dia boleh jawab. Betul. Okay. Tapi kalau dia tak boleh jawab, maksud dia ada masalah mungkin pada tips sukar, ini. Mungkin dia sukar pun untuk memahami. Ya. Baik, mari kita sama-sama tengok apa soalan dia. Kita jelmakan daripada soalan tadi. Boleh. Okey, soalan struktur. Setelah merdeka, Persekutuan Tanah Melayu memperoleh kedaulatan atau kuasa tertinggi. Kedaulatan ini membolehkan kita membuat keputusan tentang hal yang berhubung dengan pentadbiran dan politik. Okey, penyataan di atas merujuk kepada pengenalan prinsip kedaulatan. Okey, ini prinsip, soalan tadi pasal prinsip. Nyatakan dua prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kita jumpa balik huruf Roman, nombor Roman tu. B, jelaskan prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu merujuk kepada A. Tak boleh jawab jawapan lain kecuali jawapan yang sama dengan A. Dan C, sebagai warga negara yang patriotik, bagaimanakah anda mengekalkan kedaulatan negara itu adalah kebat. 2, 4, 4, 8 markah. Okey, kita lihat murid ya. Boleh. Bagaimana murid menjawab? Okey, kita persilakan. Ada murid yang suka ada murid yang nak mencuba? Sila angkat tangan. Fahim, silakan. Nyatakan dua prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Prinsip yang pertama ialah kerajaan, yang kedua ialah lambang kebesaran. Okey, diambil daripada formula kita tadi un ralawiyat. Ra dan la dapat dua markah. Okey, kita lihat soalan B-nya. Okey, siapa yang dalam talian nak jawab? Siapa nak cuba? Silakan. Syamim. Okey, sila Syamim. Okey, silakan Syamim. Soalan B, antara prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu ialah kerajaan yang merupakan merupakan institusi yang bertanggungjawab mengurus dan mentadbir kerajaan, mentadbir negara. Selain itu, lambang kebesaran seperti jata negara. Okey, kita lihat Fik, betul atau tidak? Sama seperti jawapan tadi yang diberi oleh Fahim, iaitu di kerajaan dan lambang. Jadi, murid yang kedua perlu menghurai daripada kerajaan dan lambang. Okey. Daripada huraian ini, kita dapat lihat markah berapa yang dia perolehi. Kalau ada kerajaan, dia bagi dua huraian. Mengurus dan tiga komponen. So, tiga markah. Manakala bagi yang kedua, lambang kebesaran. Contohnya apa? Jata negara. Dan menjadi simbol. So, lagi tiga. Jadi murid dapat 6 markah. Okey. Sesenang itu saja Fik. Daripada formula yang dia ingat tadi, dia kena hurai sedikit. Sebab ada soalan penyataan jelaskan. Okey, seperti yang kita dah buat tadi Baik. Okey. Dan kita lihat soalan seterusnya. Ini dia jawapan satu. Soalan kebat jawapan kebat diri. Okey. Siapa nak cuba kebat? Akhir kebat akhir kita. Baik, silakan Nadia. Nadia. Soalannya adalah, sebagai warga negara yang patriotik, bagaimanakah anda mengekalkan kedaulatan negara? Jawapannya, sebagai warga negara yang patriotik, saya akan mengekalkan kedaulatan negara dengan menyertai pasukan keselamatan negara seperti askar. Hal ini membolehkan saya menjadi barisan hadapan mempertahankan keselamatan negara bagi mengelakkan sebarang pencerobohan. Kesimpulannya, pernyataan dalam pasukan keselamatan dalam mempertahankan negara dapat menjamin kedaulatan negara. Okey. Ya, itu dia. Terima kasih Nadia. Okey, jawapan dia tadi adalah pada keselamatan, yang kedua barisan hadapan, ketiga menghalang pencerobohan, keempat askar dan ada markah pada kesimpulan. So dia dapat 5 daripada maksimum 4 tadi. Okey, sama seperti yang sebelum inilah itu cara menjawab kebatnya. Dan ini macam mana jawapan itu ditulis. Dan itu markahnya. Ada kepala ayat, ada penanda wacana dan ada kata hubung untuk menghubungkan isi. Baiklah, itulah dia Cikgu Daniel yang dikenali sebagai cikgu yang sangat murah dengan tips. Ada macam-macam tips yang cikgu berikan kepada kita semua. Saya pun rasa beruntung juga ada dekat dalam ni. Mungkin boleh ajar generasi seterusnya untuk menjawab SPM bagi mata pelajaran sejarah. Tapi sebelum tu, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Daniel kerana sudi bersama dengan kami. Dan terima kasih juga kepada murid-murid yang bersama dengan kita di dalam talian. Semoga anda dapat memanfaatkan segala ilmu yang diberikan pada hari ini dan skor A untuk mata pelajaran sejarah. Okey?
Tak lupa juga kepada murid-murid di luar sana. Baiklah, jadi kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Macam biasa, semuanya dalam sukses SPM 2021. Saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Whoa.